Mas aku kan nikah sih mas. Aku sama Mas Adi itu cuma sebagai partner. Dan jujur kalau untuk asmara gitu ya mas, aku lebih ke belakangin dulu. Karena kan kemarin kan udah cukup lah ya. Saat ini aku lagi belajar di open lagi. Kembali lagi di Balap Motor TV YouTube channel. Saya DJ Tuvo sekarang berada di Wonosari, lanjut jadi Wonosari bersama dengan Ratu Drag Bag Indonesia saat ini, Wini Prasuli. Iya kan? Atau lebih sering dipanggil Wini Mungil. Iya. Itu mulai turun itu tahun 2014 atau 13 ya? 14 ya. Dan bertahan sampai sekarang, konsisten ya? Iya. Apa yang membuat kamu konsisten di drag? Yang membuat aku konsisten di drag, jadi aku tekun di drag gitu loh mas. Jadi gak pindah road race, ini gitu. Jadi cukup drag ya udah drag gitu. Gak sempat berhenti cuti kuliah atau gimana gak juga? Gak, sama sekali. Pas lagi skripsi, bahkan habis yang pindah Itoga itu berhenti. Ah iya, habis sudah. Habis sudah itu, besoknya aku langsung berangkat balap Kaduro seri 1 2020. Saking seriusnya di ini. Iya. Mungkin itu apa? Menaruh drag queen itu sebagai pekerjaan, hobi atau apa? Kalau aku sih pekerjaan, mungkin pekerjaan sama hobi aja ya gitu. Tapi kalau untuk cita-cita itu bukan cita-cita. Apa cita-citanya? Jadi dokter. Kenapa jadi dokter? Enggak kesampaian. Ya, kuliahnya apa namanya? Manajemen. Harusnya kuliahnya dokter ya, harusnya. Kalau dokter, aku sempat waktu itu ngambil bidan. Tapi dia itu gak bisa libur, satu minggu pun harus masuk. Jadi aku pilih. Oh jadi Lili sempat malah daftar di kebidanan ya? Iya. Jadi waktunya ternyata gak bisa buat balap. Gak bisa mas, karena menurut aku balap sudah sebagian dari kita mungkin. Kan balap sudah sebagian dari jiwanya Wiwi ini. Iya. Mau sampai kapan balap? Balapnya ya, balap ya. Ya kalau bisa sih apa ya? Kalau bisa sih mungkin 3 tahunan lagi kali ya. Kenapa cuma 3 tahun? Padahal umurmu kan berarti masih di bawah 25 ya? Aku masih 23. Masih 23. Oh, kenapa 3 tahun lagi? Ya, Mas aku kan nikah sih, Mas. Berarti nanti kalau udah nikah, off? Ya, mungkin off atau dikurangi. Atau dikurangi. Tergantung suaminya juga berarti? Ya, bener. Kalau suaminya joki juga kan beda lagi ceritanya. Ya! Iya kan? Sama-sama ya. Balap berarti. Berangkatnya bisa bareng gitu kan. Update-update itu aku denger-denger tuh. Katanya lagi dekat sama itu, sama Mas siapa? Mas siapa? Mas itu ya Jawa Timur itu loh. Mas Adi. Mas Adi. Oh, aku sama Mas Adi itu cuma sebagai partner di Racing Start dan dia juga panutan lah. Dia juga sering ngajarin bahwa cara meeting gimana. Kayak kemarin dia meeting bareng, bahwa cara meetingnya dia ngajarin gitu. Oh, nggak ada apa-apa? Nggak ada. Dia kan punya pacar. Oh, dia udah punya pacar. Berarti nggak usah digosip-gosipin, kasihan pacarnya ya? Ya, itu biasa. Iya, sorry mbak, yakin lah. So, berarti kira-kira 3 tahun lagi, berarti target nikah itu 3 tahun, maksimal 3 tahun? Iyalah maksimal. Atau bisa lebih cepat? Kalau lebih cepat, boleh bagus gitu. Oh, boleh bagus. Terus kalau misalnya 3 tahun jangan nikah-nikah? Perawan tua dong. Berarti gimana caranya harus nikah? Ya, udah gimana caranya sih mas, cuma sedapatnya jodoh aja gitu. Kalau sekarang, jujur kalau untuk asmara gitu ya mas, aku lebih ke belakangin dulu. Karena kan kemarin kan udah cukup lah ya. Ya. Aku jadi kurang fokus sama gitu. Jadi
lebih baik sekarang difokusin balapan, sampai mungkin 2 tahun fokus sendiri gitu balapan, dipuas-puasin, kalau emang udah jenuh hati ya udah gitu. Dipuas-puasin dulu balapnya. Ternyata mungkin kalau lagi sedang asmara, bucin. Sedang asmara. Soalnya, bucin juga itu. Iya. Pengaruh itu. Pengaruh soalnya gimana? Aku pernah nyobain, ini cerita ya? Iya, iya. Cerita jadi cerita. Aku pernah nyobain gitu kan. Pacaran di luar pembalap ya, dan di luar racing juga. Tapi sama cowok yang di luar racing. Iya, ya. Cowok yang di luar racing yang emang gak tahu racing lah seperti apa. Cuma dia kurang mengerti mas, karena emang kan Thomas tahu sendiri dong. Mungkin pengalaman kayak Sabrina semua gitu, pembalap cowok. Rata-rata kan temen kumpulnya itu cowok. Oh, iya. Terus juga ya tidur bareng cowok walaupun gak ngapa-ngapain, yeah. Satu tim bareng cowok. Ya main kebanyakan gak terima di situ sih. Mereka yang pasti beda kan, dia nggak tahu ya. Iya, yang nggak tahu. Padahal kan kita nggak ngapa-ngapain. Ya akhirnya dua bulan. Berarti kemungkinan besar sama racing lagi dong yang bisa ngerti. Apa ya? Anak racing lagi dong. Kalau anak racing. Pengaruhnya gimana itu kalau sama balapan waktu di balapan hasilnya? Ya kadang. Ya pengaruh asmara. Di ya pengaruh dari asmara. Ya jadinya kurang gimana gitu. Jadi kita mau jadi kayak membatasi gitu loh, Mas. Pengaruh enggak waktu di batas pemikiran itu? Ya pengaruh banget sih, makanya ya udahlah sekarang ibaratnya sama yang kemarin udah selesai. Jadi sekarang udahlah fokus dulu. Sempat dekat juga sama beberapa gitu, cuma enggak apa ya? Kayak udahlah gitu balap aja dulu gitu. Nah, fokus balap dulu. Oh, nanti kalau jodoh juga pasti. Iya, benar. Terus gini Wi, soal prestasi kan untuk balap drag race wanita kan kamu saat ini lagi terus naik ya, malah di atas terus ya. Terus kedepannya ada nggak prestasi yang sedang kamu kejar? Saat ini aku lagi belajar di open lagi mas. Open. Dari garam open. Kayaknya tuh apa ya? Kalau wanita kan ketemunya itu lagi yang juara. Open sama cowok. Dulu kan sering ya, Wi? Iya, sering. Kenapa sempat enggak ikut open-open lagi? Aku tuh orangnya naik turun gitu loh, Mas. Naik. Jadi kadang bagus, kadang jelek, nanti naik lagi gitu. Kan kamu tahu tuh naik turun. Ya. Kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya kadang di lampu, kadang cara bawa motor gitu. Dua itu doang sih. Mood pengaruh enggak? Mood bisa pengaruh sih, Mas. Pengaruh ya. Berarti kalau lagi galau-galau kacau ya? Wah. Iya kayaknya. Terus kamu kan joki cewek kan ada height ya? Iya. Kalau kamu bulanan, itu pengaruh nggak pas kalau lagi? Pengaruh mas, apalagi di hari pertama adu itu gimana ya? Jadi menurut aku tuh kalau aku berdoa itu kayak kurang abdul gitu, karena kan emang lagi head ya. Karena kalau lagi head, kalau nggak lagi head, misalkan berdoa tuh kayak, aduh benar-benar. Dari hati banget. Ya, pengaruhnya sampai berapa detik? Bisa nol apa pengaruh sama time? Ya molor banget sih mas. Molor? Iya. Karena kan nahan sakit perut ya. Iya. Terus perutnya kacak-kacakan gitu, emosi gitu. Berarti kalau lagi apa kedatangan tamu, terus lagi asmaranya lagi kacau. Wah itu ambiar. Wah itu ambiar. Iya ternyata. Oh berarti kedepannya pengen ke kelas open ya? Iya. Apa lagi? Balap? Ya ini aku lagi belajar di kelas open. Jadi aku perbaiki dari lampu sama cara bawa motor gitu. Terus juga kelas wanita tuh sekarang ini ya mas, pesertanya makin sedikit. Padahal jujur ya kelas wanita itu sekarang udah pada ngeri-ngeri mas. Time-nya ya? Oh, udah ngeri-ngeri, udah bisa 74, 73 gitu. Itu mungkin sedikit, itu karena yang udah-udah itu kencang-kencang kayaknya sih. Motornya? Kencang-kencang motor sama jokinya, jadi yang baru-baru takut. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih, Wi. Biar gak panjang-panjang, Mas. Iya. Kamu kan rencana kalau nikah, ada kemungkinan besar seperti itu 3 tahun lagi, Nan ya? Balap.
saya sudah mempersiapkan ya pensiun balap mau jadi apa, tetap di racing atau seperti apa? Ini dari hati aku ya. Sebenarnya tuh aku belum bisa ninggalin ini loh mas. Tapi aku udah jenuh sebenarnya. Tapi aku belum bisa. Jadi rencana aku kalau bisa setelah off balap, aku pengen punya tim gitu. Tapi tim kecil gitu. Kan mumpung ibaratnya sekarang aku ada beberapa sponsor, mungkinan ya biar nanti untuk kedepannya setelah aku off mungkin mereka bisa sponsori gitu sih. Oh jadi sekarang ada relasi. Ya, tetap di balap ya. Iya, jadi ya udah aku berhenti balap tapi aku masih ada di lingkungan ini. Karena kamu enggak bisa jauh-jauh dari lingkungan ini. Iya, benar.